Halo semua, jumpa lagi bersama saya Arga Dewanto di video tutorial 3D Bender. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menyatukan beberapa objek ke dalam folder. Atau biasa disebut di 3D Blender adalah Scene Collection. Nah, Scene Collection itu letaknya ada di kanan atas. Dan saya sudah membuat satu contoh. Saya sudah membuat folder cube, di mana di dalam folder cube ini terdapat beberapa objek cube. Jika kita klik, maka objek tersebut akan terseleksi. Nah, kita ingin membuat folder spare. Maka kita seleksi spare. Dan kita satukan spare ini ke dalam folder. Caranya adalah menekan tombol M pada keyboard. Nah, maka muncul menu Move to Collection, kita mau masukkan ke collection mana. Nah, tentu kita tidak memasukkannya ke collection cube, karena kita akan membuat folder baru bernama spare. Nah, kita klik aja di collection, kita bisa menggantinya di sini. Namanya, kita namakan spare. Nah, lalu oke. Okay. Nah, di sini objek spare sudah masuk ke dalam folder spare. Nah, atau kita juga bisa menyeleksinya di sebelah kanan. Nah, kita pencet shift. Nah, maka objek cone juga sudah terseleksi. Kita bisa memasukkannya ke dalam grup dengan cara menekan tombol M, new collection, kita namakan foldernya cone. Lalu apabila kita sudah memiliki folder dan kita ingin memindahkan, kita klik saja di folder tersebut, kita klik kanan, kita pilih select object, nah, maka objek cube sudah terseleksi.